Hai semuanya, selamat datang di vlognya Easy Tiger. Aduh ngepet lowbat lagi. Jakarta, tempat kita berlari untuk menggapai dan wujudkan semua mimpi. Wow, wow, oh Jakarta, engkau selalu di hati. Yo what's up? Gua Josafat dan Reza Umo selaku ini apa nih istilahnya nih? Kencengan dong. Saya habis masang ubin. Habis tuh. Ya. Tapi belum rapi. Susah juga ya nge-vlog ya? Iya sih, heeh. Emang harus yang hai guys, harus yang kayak gitu ya? Enggak juga sih sore. Kayak ya udahlah, enggak usah sekat dulu itu. Coba ya hai guys yang ceria kayak YouTuber pada umumnya ya. Oke. Yo, hi guys, kita lagi action, saudara-saudara. Namun kini kita bersama, nikmati saja menanti gemerlapnya lampu kota. Gue pulang ah. Lan, ini vlog pertama kalau. Ini vlog pertama. Kok layarnya jadi penuh? Yuk. Jangan marah-marah kayak gitu dong. Udah, masuk mobil dulu. Tuh. Hanya kau yang bisa aku lupakan. Jadinya kita nontonin video Seringai sekarang supaya kita bisa dapat inspirasi mau ngapain sih kita bikin vlog ini. Kalau di Easy Tiger itu kebetulan semuanya bisa jadi operator. Operate Cubase, Nuendo, Logic dan lain-lain. Tapi dari kita semua yang paling jago ngedit yaitu Eric. Enggak sih. Hari ini kita mau finalize, rapi-rapihin data-data sequencer. Jadi biar besok manggungnya lancar. Lancar ya, ini dia persiapannya. Ini titipannya Arman ya? Titipannya Arman. Kasih ya, Be. Nih. Arman baru nitip ke satpam rumah gue sesuatu. Sebuah plastik. Ini rokok lo nih. Plastik yang kita kenal ya, mestinya. Sebuah plastik yang kita semua kenal. Apa nih? Buat lo semua yang dengan warna yang agak dark. Ini gue ulang ya, sequencer itu fungsinya itu untuk live performance. Dia itu data WAV dari lagu-lagu yang bakal dipanggungin sama bandnya. Nah, gimana cara bikin sequencer? Bikin aja sendiri. Enak banget, curang banget, bandnya tinggal playback. Yarin lah, kita yang manggung. Tempat yang sederhana ini juga jadi tempat rekaman teman-teman. Jadi hampir rata-rata alatnya taruh sini. Alatnya warga sekitar. Sedangkan Arman sendiri dia pakai beberapa gitar dan ini salah satunya. Ini apa nih Man? Ini kebetulan yang lagi gue pakai nih Squire John 5 ya. Bisa lihat tuh Squire by Fender itulah. Nah, keistimewaan ya ini, dia warna emas nih. Nah. Jadi kalau misalnya lu mau kawin, lu klik blok N. Apaan sih? Lu burin, jadi cincin. Ngopi dulu aja kali ya. Balik gua, dai. Yeah. Ya ilah mas, bentar ngopi doang. Ngopi doang? Ngopi doang ya. Iya, ngopi. Ngopi. Jadi kalau mau ketemu Andra atau Eric, mereka anak-anak anti Tangsel. Jadi harus gue yang nyamperin jauh-jauh ke CBD. Buat mau sedikit cerita kenapa kita tiba-tiba bikin vlog.
Awalnya kita tuh pingin review mobil kah, apa mau sepatu, sneaker, sepeda, cuman mau ngerap-ngerap juga. Ngerap-ngerap juga, cuman gara-gara kita nggak nyampe sih. Jadi kita ya udahlah nggak usah itu semua. Jadi yang ala kadarnya. Ala kadarnya kita ngobrol-ngobrol. Ya, ini dia. Ini kaki nggak menjual banget ya tuh. Buat di review tuh nggak menjual. Itu ngurang-ngurangin views deh. Iya, boleh, nggak boleh. Kenapa? Ngurangin views. Ya, jadi kita mau ke Plaza Senayan. Kita mau ke Plaza Senayan. Kita mau nonton. Kok kita sih? Gue. Si Andra mau nonton Avengers Infinity War. Nah, wih. Shilon 7 menang award. Kalau ada dua orang nih, Bobby Onan dan dia. Nah, dua-duanya tuh lagi pegangan mau masuk jurang. Sedangkan lu cuma bisa nolong satu. Siapa yang lu tolong? Wah, ya dia. Yang bener lo, anjir. Ditolong. Bobby nggak balas WhatsApp gue. Lo kan artisnya, gue malu nyet bawa kamera ke dalam mall gini kayak apa ya, kayak. Ih, malu nggak sih? Apa? Malu. Ini? Bir, lo malu nggak sih? Gue biasa. Oh, menurut lo, gue mendingin pesan pizza, spaghetti, apa Jack D? Jack D lah. Kalau kepala lo minggir, bakal ada surga. Halo Mbak. Oke Mbak. Mbak gak apa-apa kasih kalau masuk vlog. Vlog dia Mbak. Dia vlogger nih. Dia banyakin dong stoknya. Gue lagi ngamerain doi. Yeah, bibir. Gemes ya? Bir. Mbak-mbaknya tuh pengen gue. Guys, mbak-mbaknya mau digigit sama Adai. We gotta bring the party like it's 1999. Right now let's start the party. Raise your glass and empty it. Sekarang lagi di cangkir. Ketemu Ai. Gonggong dong, gonggong. Hey, teman. Ini babi. Gonggong. Ada Rick. Si Airik, kalau nggak di gigs, di acara vinil, di sini. This is my shit. Soalnya penasaran gitu, kita juga kayak ini masa depannya tuh sampai mana, apakah akan kayak gini-gini doang gitu. Karena capek juga kan, kayak nyari orang udah makin susah, peminat yang untuk masuk juga susah. Nah. Jadi guys, hari ini obrolan kita makin malam makin berat. Anjing ini zaman nih kalau ini punya Dewa nih. Pasca Dewa tau gak? Dulu Dewa bikin brand-brandan. Oh iya. Dewa itu gitarisnya Eleven Kind. Iya. Bikin pasti lo mau ngomong sebenarnya udah keluar ya. Harajuku. Harajuku berarti lantai 2 ya? Nah, lantai 2 Harajuku. Kira-kira kalau mau beli topi ini mendingan beli di sana karena lebih murah. Yeah. Kalau udah nyampe sini tuh suka di suprimin soalnya. Terus karena ini sudah larut malam dan besok hari Sabtu. Cie. Sabtu mau ngapain, Rick? Sepedahan. Apa? Sepedahan. Sepedahan. Sabtu mau ngapain? Bangun siang. Enggak mungkin, lo kan kerja. Nah, abis itu kerja. Yang penting bangunnya siang dulu. Karena besok Sabtu kita bakal manggung di showcase-nya 13. Jadi nanti vlognya nyambung lagi. Dan yang paling penting udah kebanyakan ininya nih. Jadi ngantuk.
Apa? Showcase 13. Itu lambang 13 ya? Coba nyanyiin satu lagu 13. Oke guys, terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan hari ini. Apa kegiatan? Ya sekian video pertama, video goblok pertama dari kita. Maaf kalau misalnya masih kaku. Wey.